warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama aku. Hari ini aku mau buat masker alami lagi, yaitu dari putih telur. Ya, langsung aja kita maskeran. Di sini aku udah siapin di wadah ini putih telur. Dan seperti ini aku udah pisahin, jadi aku tinggal langsung pakai. Sebelum pakai maskernya, pastiin dulu kulit muka wajah kalian udah bersih. Nah, aku sekarang mau bersihin dulu pakai si cuka apel. Aku udah cuci muka, tapi aku pengen kayak biar lebih bersih lagi. Sekarang udah bersih kulitnya. Beb, langsung aja aku pakai maskernya. Aku pakai kuas kayak gini. Kita pakai sampai merata ke seluruh wajah. Kalau kalian yang belum tahu kenapa harus pakai putih telur, karena ini banyak banget manfaatnya. Dia tuh jadi bisa ngencengin muka, terus ngilangin kerutan-kerutan apalagi yang di bawah mata ini. Jadi ini pokoknya kalian lihat aja, banyak banget manfaatnya di Google. Lebih lengkapnya lagi gitu. Terus aja aku pakai. Nanti ini kalau udah kering di muka kita jadi bakal kayak kaku gitu, susah ngomong. Tapi nggak bakal kenapa-napa sih, karena itu justru lagi membuat muka kita lebih kencang gitu, jadi ketarik. Udah pakai ke seluruh muka, kita tinggal tunggu aja 15-30 menit sampai kering si putih telur ini di muka kita, dan nanti akan terasa kayak ketarik gitu. Aku kipas-kipas kayak gini biar lebih cepet keringnya. Udah kering kayak gini, aku langsung mau basuh aja, oke? Okay? Yap, jadi seperti ini aku udah maskerannya. So, lihat lebih cerah dan kulit aku lebih kencang lagi. So, seperti ini aja. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau ada saran, silahkan komen di bawah ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.